Apa? Kata setengah ulama hasil dah surah. Walau bismillah patah pun tak apa dah. Dia tak ada lah kedai kopi ni. Tekan tak ada lagi makan puluk. Tak ada yang nak buat. Lepas tu kalau gaduhnya lagi. Walaudhalin. Allah. Bapak turun dah. Nung tak ada habis dah lagi eh. Rokok dah. Lepas tu dia panggil tak sah. Nak sah rokok tu kena sepenuh di Fatihah dulu. Atau sah lagi lagu ni. Lagu mana? Sebelah lain naik. Sebelah lain naik pun orang tak ada. Apa orang yang gaduh ni. Ya tak ada lagi orang panggil. Tak ada betul molek tempat sah Fatihah-Fatihah. Bismillah dah. Tak sah juga. Tak ada betul. Kalau auzubillah tu boleh kira. Sebab dia sunnah haid. Oh. Tak ada betul orang lagi. Sampai kat tu baru. Bismillah dah. Bosu betul molek. Alhamdulillah. Orang panggil bismillah. Dia baca. Dia lalai tak ada betul lagi. Itu pun tak sah juga. Sebab orang panggil bukan tempat dia suruh baca lagi. Sebab tak ada sepenuh dalam kira lagi. Itu jalan yang nak makan kita lah. Semua tu yang katanya bahawa adalah ia seorang rokok kamar dia pada taman Fatihahnya pada orang yang lain pada masbuk, orang masbuk tak apalah daripada dia takbir ngata imin nak turut rokok celah tu Fatihah tengah hai tak sem kaca-baca pun tak sem dah walau ia akan nak budu tak imin rokok kita rokok ya tak ada habis lagi lah Fatihah dia tu muka masbuk kau tu tak apa ya maaf lepas tu Fatihah tinggal lagi 2-3 ayat tu kau tu tak imin tanggung. Kalau kita masuk, Pak, Allahu Akbar, ngati imam nak rokok, celah tu tu, Fatihah pertengah desu. Namun kita orang muafi. Kalau tak imam rokok, rokok pergi ya. Kita kena nah, baca aturan wisuk Fatihah, maaf tiga rukun, panjang-panjang. Ayo cek situlah, mapik masbuk tu. Oh ni pun banyak juga, duk makan orang lain semaya dah. Sebab dia duk nampak 27 dengan 25. Buat mapik masbuk, dia tak ada duk cara apa dah. Pak kita orang muzak syafi'in dia tak lepas bila pak semaya tak kebepuk wa'amu muafiq wa'amu masbuk dia mari selalu dah berlaku nak rakaat boleh jadi rakaat yang tamu kita orang muafiq mari rakaat yang kedua dengan sebab kita lama gerak sikit banyak Rabbi Fikli ta'imi naik dah pak kita wa'fu'an ni kita sujud naik pak ta'imi nah, kita naik pak ta'imi tu betar ya kita kata dan masa kita naik dengan ta'imi nak rokok tak ada Fatihah pertengah ni asal kita orang muafiq, tu imin rokok kuat, kita pun kuat selalu dah. Kalau kita nanti perhabis, salahlah kitanya. Sebab kita orang muafiq. Sebab kita orang masbuk. Ia berlaku nak rokaat. Sama ada, kat yatamu 2-3, ia tak lepas pada muafiq atau masbuk. Lagu tu lah. Lepas kita cek tak ada payah, cek situ lah. Di antara masa kita takbir, dengar tu imin rokok, celah tu dek dok Fatihah pertengah. Jangan cek Fatihah kita. Jangan cek Fatihah tu imin. Fatihah oleh orang ramai. Masa kita takbir dengan ta'imin rokok, dia kedok Fatihah. Kalau dia, kita orang muafiq, maaf tiga rukun. Kalau tak ada, kita orang masbuk. Tu rokok lalu dah. Sini pun banyak di dalam, kita duduk sebab juga, dia jadi dah. Terbaik. Tu orang panggil, khuyat tamu. Yang keduanya, syarat bagi nak sah rokok ni, dah tunduk ke hadapi. Lihat belakang tu, orang panggil teliuk pula. Tunduk ke hadapi, taswi setara mana sekira-kira sampai dua tapak tanginya tangi seorang semaya itulah memegang kepada dua lutut pada orang yang serahana kejadian jadi nak ayat tu yang kedua tu kita kena tunduk kok depan pas kok depan tu dua tapak tangi kiranya siapa kita pegang di dua lutut pas tu tangi tu tak mesti pegang duk gayo-gayo lepas pun ya sok ya bukan syarat kata tangi kena pegang di kepala lutut dah. Orang pagi masuk dalam sunnah. Saya rasa nak lepas. Tak ada apa. Tak ada apa. Asal mahu kena rokok malak. Tangan lepas. Tak ada apa. Tapi cara nak kena rokok. Mempegailah dua tapak tangan. Di dua kepala lutut. Pakai nak malak lagi. Mempengok di tapak kakimu. Belakang tu lah dah. Super papas keping. Tu malak nak tu. Kalau kira kanan kot. Merah nyala 100% lah dah. Ya mata kita ni ya tiga. Ya asalnya pak kita semaya mata so tengok pak di tempat sujud lalu dah. Tempat sebab tempat sujud ni tempat hampir kosong sekali tak ada dah. Dalam amal ibadat semaya ni tak ada dah. Hak rapat dengan Tuhan sekali. Kita takbir Allahu Akbar waftah lahu abwaabas sama. Segala pintu langit di atas tu gak buka habis. Pintu rahmat buka turun mari ya Allah. Tu kok kita semaya be. Amal lain tak ada gitu mu. Sabit malaikat tu kalau mu tahu bahasa mustakbir dan lagi pula
apa nama ni rahmat Tuhan di pintu langit yang berlalu tentu mutus semaya multapatah mutak gabo lain dah kau duk padu dengan kakak semaya sebab ingat tu hebat sangat ha, dengar semaya panok semaya pak tu Tuhan suruh malaikat dia ambil segala dosa hamba hak semaya tu ambil tak tepi dulu tak segi semaya kali dengan dosa hak kata satu riwayat luruh dengan sujud luruh dengan rokok hak tu riwayat suku hak ni yang ambil dosa yang dia tak tamam lepas tu baru hamba tu semaya lepas tu orang kita tanya sahabat Nabi ya Rasulullah pada dosa hak orang tu ambil belum pada semaya bahawa sudah semaya dia tak klik korena Rasulullah jawab tak nak Tuhan yang maha kasih maha bawah tak boleh lah nah kan dosa kita bawa semula pula tu nak rakyat kata ibadat semaya nah tu yang agung padahal semaya tu pula yang paling rapat dengan Tuhan sekali dalam sujud lah habis kalau kita semaya seorang diri tu ikutlah kita nak baca berapa pun jangan kecek jawi sudah lama pun tak apa kan rukun panjang abang Nabi besar menjangan tinggal tiga kata Allahumma ini as'aluka khusnul khatimah ya Allah mintalah kohun akan dikawi aku dimati dalam imej ada tu katanya Nabi, ada tu kata ulama. Nomor duanya, Allahumma zukna. Tak tahu ingat, tak ingat tu, ialah. Potih dia pun tak ingat dah. Dia orang datuk bapak lain tu. Kau cuba ada apa dah potih dia. Anak pun lagi ke mananya, ada lah turun-turun kau sikit-sikit. Kan? Ada sen tak ambil lasang. Ada datuk cuba tu orang dia. Ada Yesus mana tu. Tu potih dia. Dia tiga minggu, mari sekali. Tak ada, tak ada dia kata. Tak apalah kau mana-mana asal kau mari lagi. Dua tak ada, tak ada hanya. Habis keringan dia cup lah dua tu tu. Tiga minggu temu sekali. Yang di depan weh. Haa, dah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berizkilah ke aku taubat nasuha belum pada mati. Berita dah taubat kita istighfar kau modok eh. Lepas jadi taubat kita nasuh dan istighfar kita jadi nasuha belum pada mati. Yang ketiga Allahumma ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dinik wa ala ta'atik ada bawah dah ya Allah mukejaklah mata hati ku di atas agama sebab mulah orang membalik-balik hati ada wa ala ta'atik dan juga segala patuh taat kepadamu kita bakitlah dapat kita bakit kepala kita tu banyak tu nak buat tambah-tambah gilah tambah so lagi gapo kita nak la ilaha illallah muhammadur rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim niat situ niat hatilah nak gapo sebab nabi dia ajar kepada zaid bin ansar sahabat dia mun nak gapo zaid ha dunia ha akhirat membacalah tiga kelimah ni kelimah ya tamu la ilaha illallah yang kedua Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiga ni. Pamu gini yak mun nak gapo? Wi anak sok bancuk ko, anak sok ngaji naik pek ko tak apa dunia pun tak ada apa. Nui anak lepas tahan ko. Deke, anak wi boleh bini dua ratik lama dok cita-cita, mitok ke. Kalau nu pun mitoklah jangan jadi wi bini khabar tok laki bulak dah nak keruh. Kalau nu pun mitok ni pun mitok. Benda mana tak tahulah. Ko sama-sama mitok. Beda ni ayak wi. Nak mitok gapo mitok? Bila kau mahal atik berkira nekuk lima kuk hamitak dalam tu juga bila akulah kedaku jual tapi bila lepas ada la ilaha illallah muhammadur rasulullah lepas tu dah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim buat niat celah tu nak widugah nampak mengaji nak widugah boleh amal boleh patut taat dengan musuh umur celah tu niat dah ada payah ni hak kita ada buat semua dah tak ada kena tulis dah tu dah lapar daripada hadis dah nak selamat lah perjalanan ni ke apa baca lagi lah lebih-lebih lagi learning tu kita baca kat umur dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Satu kali sehari, satu kali sehari. Pak kita gini niat mak ya dak serodah. Ada apa-apa lah. Lekeh, tunggu ceruk-ceruk selalu kalau kita nanti tak bisa dah baik. Ha sebab orang pai cukup umur molek dak besar-besar. Ni hendak baca sok umur dah amal wirid hari-hari dah. Pas dia baca le sujud. Pas sujud hak Tuhan mudah terima pula dah. Ada apa? Habis Nabi kata fa akasaru hendaklah kamu banyak doa dan fi doa di dalam sujud karena amal yang sangat makbul. dah tu nak ayat atau sah tak sah hebat dalam sujud. Pasti apa baca malaikat kita semaya. Dan berimej dengan tu imej tak alih lah. Tu dah jaga. Tu imej pergi makmum. Makmum nak baca panjang ingat dia turut tu imej. Tu tak alih lah tu. Tu syarat yang yang kedua. Tu tak mestilah kita kata kalau kita pergi ada betih, pergi ada betih nampak congak, hal tu makruh. Pergi ada betih nampak nak rebah sikit tu orang panggil makruh.
Dia tak boleh pergi di kepala lutut pas tangan kena sederhana lah. Kalau tangan panjang, kalau pergi di lutut, kenapa? Cungak juga je tangan panjang. Kalau tangan pendek, pergi di kepala lutut, orang panggil panggung juga, begitu juga. Nak tangan sederhana, pergi di kepala lutut. Pas pergi di kepala lutut pula, eh, dia nak berjaga tangan. Tangan itu nak berjaga. Kita tak ada bicara, dah jaga rapatnya. Ah, tekah kita masa duduk dibaca tahiyat Rabbi Fili, waktu suruh rapat. Ah, kakak segala-galah tapi ada hikmat belakalah tu. Nah, ada hikmat belakang suruh jari di kepala lutut tu. Ah, lepas tu bapak kita rokok, mata kita tengok di kua kaki. Sebab ulama kata betul selalu kita papa-papa kepindah. Habis Nabi kata rokoklah kamu sebagaimana merokok. Nah, betul sebagaimana super papa tak sekeping, ulama kata betul boleh tak. Tak nampak diri tak apa benda. Tu hok molek sekali cara semua tu kan. Ah, dah tengok kaki. Lepas tu mana soal lagi? Lepas tu lepas kita tengok kaki sami Allah, mata dapat sujud pula. Lepas mana soal lagi? Lepas kita kata illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tanya mata pak ditanya illallah. Pak tanya akak naik. Ya situ apa ke di situ ni? Situ potih dia tiga. Tiga tu kalau kita tak mati tak nampak sabuk tu. Ngaku Tuhan kata ada le perut Allah jualah Tuhan. Mulut kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Dah, dan tangan kita pula illallah. Tiga tu ngaku Tuhan satu. Buat teh kata eh. Dah, buat teh kata eh patut iktikad pahala tak hanya itu. Oh, kalau apa ni sebutin, lepas tu mayat luhur tadi puak lalu dah. Asyhadu an la ilaha illallah, isyarat mulut ngaku Tuhan tu satu kita dah kata. Dah, lepas tu pulaknya dalam itikad mulut kita perut kita pula Allah jualah Tuhan. Dah tu pas tangan kita isyarat ngah buat tepak Tuhan tu satu. Tunjuk solah. Tiga mari tu. Pas tiga mari tu kita duduk semayah selama kini tu, dia mari tak bakery, kau tak sabuk. Mari, mari muncul lah. Tapi tanya saat ni, tak boleh nak jawab sabuk. Bapak tu, haa. Mari dah. Ya, kena juga. Hatu nak royak retino dah. Haa. Ibu lesa, tak apa dah leng. Dengan malak fortino dah. Akak tangi tu, isyarat tu yang satu. Dalam perut, Allah Ta'ala jualah tu. Dah, asyhadu Allah tu, dia panggil isyarat dengan mulut. Itikah Allah jualah Tuhan, tangi itu buat teh tunjuk so. Itu Tuhan satu belakang lah tu. Dah, lepas tu pula mata kita tengok di tempat tangi kita akak. Bo kita nak naik. Dah, kerja rukun yang tiga, kalau tahiyat ya, tahiyat awal, maka lalu tu mata kita turun sila di tempat sujud pula. Tu nak yak cara dalam ulama susung, hak nak buat teh Nabi Muhammad. Dah, tu baik. Tu yang ketiga, yang kedua, yang ketiganya, jangan kosak dengan tunduknya. Tunduk seorang semaya itu akan yang lain daripada rokok. Jadi kita turun sujud tu nak uri jangan duk kosak benda lain lah. Ada juga turun boleh-boleh nak tengok benda. Tu dia panggil tak jadi tu. Atau wasal lagi kejuk. Duk macam molek-molek dan ia akan apa nama wa ia akan nak beri selain siapa lah baling bunyi guruh kejuk. Kokokokong pelakar bong turun sujud lah tu rokok. Tu tak sah lah tu. Kejuk ya kejuk. Pas nak buat lagu mana beradu semaya? Naik semula. Naik semula tu jaka widya atau makninah tu merokok mula. Kalau tak naik gingat ayat tu tak sah. Sebab ia kejuk. Wujud kau kau guruh. Guruh dah. Jangan nak jawab dah guruh dah semaya. Jawab boleh jadi kena ingat zakosak zikir. Baik anu guruh ke ni? Tak ingat dah. Dia bubuk bangga dia mengajar. Subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ingat jekak dah kan kena dah tu. Baik lagu ni weh, dengar. Ya kakah di langit ya lima sunnah Nabi. Hujan pun tak ingat dah. Ingat kata oh hujan lebat tu, klik tu. Tapi tak ada akik tu. Tu dah kan hujan tu, ni nela tak katuk. Lah, ya bila gubuk lenu lah. Lah, ya lepak-lepak, klik. Kau tu kecek boleh nak kata Allahumma sayyiban nafi'ah. Sepatuh ya. Ya Allah winna fa'lah hujah turun. Takut jadi balo. Pakai atur belakang dah mulai berkat doa. Hujah turun jadi munafa'ah hari pagi. Pakai lu hujah lebat pula. Tak celek mata. Luar kita kecek. Walau celek mata boleh. Tapi lalu lebat keceknya tak celek mata. Maka tu Allahumma hawalaina wala alaina. Tu sunnah Nabi belakang tu bedding tu. Benda mudah-mudah tapi pahala banyak juga yang Nabi buat.
Pak kalau takdir kilak, piak 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 main pelakah tu. Allahumma la taqtulna bi wadadika wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla zalika. Ya Allah, mu janganlah mati aku kemerko emu ni dengan sebab lita. Minta wi selamatlah afiat daripada aku ni. Tak se kita mati dengan lita merko itu hai tu emarok. Asal lita ni nak panas setan. Tapi setiap setan meduk sekali kita ada apa seleraklah. Ah sampai tu kita baca doa tu Allahumma la taqtulna bi wadadika wala tuhlikna bi azabika wa afina min qabla zalika. Ni Fatino mik belako dak be kerik be dah doa ni. Tapi tak ada borok. Apa kata tak ada mik. Dah dak tak buci mana tak tahu. Lama bagi kalau baca balas sah bagi dah. Ah ngilah bocil dia. Pasal lagi gapo? Be eh hok ribuk-ribuk. Ribuk angin busa-busa apa khayup sekoh balik gapo. Kuatnya ribuk berangin. Hok ni. Oh dia mesti tak ingat sungguh pandai nak ngaji pun. Ha hok ni. Lu pun tak nak jalan. Allahumma Allahumma ja'alna rahmatan wala tajalha azaban. Ya Allah, jadilah angin sebagai rahmat. Jangan jadilah angin sebagai azab. Tengok angin belana, tengok berita marah ni. Okey, mana pasal letak kali ni? Kata cahaya hitam. Allahlah, tetia gerak. Tengok ke? Dah, tu baik luar sebelah tengok. Baiklah, tu kata kediri lagu tu. Mati selalu dah Allah. Ha, seksonya nampak dah. Ha, tu dia panggil apa nama tu? Pada pada ribut dia gapo derah dan sebagainya. Ah, tu baik dah. Ini mudah ya. Allahumma la apa nama ni? Allahumma ja'alha rahmatan wala tajalha wala taj'alha azaban. Ah, dah tu dia panggil lima perkara di atas langit. Pas lima ni sahabat kita tak ingat apa? Kira-kira tengoklah. Nampak puan ingat so pun tak apa dah hujan, tak apa dah lain. Hujan mari, Allahumma sayyiban nafi'ah. Klik hujan bak, witak tu dulu. Apa dah? Mak pun tak ingat dah. Dah, tu nak ayat mak deh. Tu limon naik karok, dia panggil tah langit. Tu baiklah. Tu syarat yang ketiga, we jangan kosak tunduk. Akan yang lain daripada rokoknya. Dengan bahawa kita terkejut, ilak kejut, budak bedih, kejut, kata derah ke apa, gitu rokok. Tu kalau kita pergi turun, sujud pula, tidak batal lah. Kita kena bangun betul semula, rokok. Tempat tadi, ginga kejuk pagi pagi, ginga bukan kelain tak. Nak turun waktu, kena sekelain kosak turun rokok. Tu syarat yang tiga. Syarat yang keempatnya, tomak ninah. Tomak ninah semua dalam semaya ni, ya ada berapa tempat, semua bakery. Tiga, bagaimana wedding, kena tak? Tak nak cerak mana. Dah royak pun boleh selalu nak pergi hati. Ada berapa banyak anda ni? Tomak ninoh lah semaya. Tomak ninoh ia bukan rukun, ia syarat. Habis kalau kita bila rukun semaya yang kelima, rokok sekali tomak ninoh. Iktidar sekali tomak ninoh. Sujud dua kali sekali tomak ninoh. Duk antara dua sujud sekali tomak ninoh. Arti pak tu kena ada tomak ninoh. Dah, kena ada tomak ninoh. Lepas tu rokok pun kena ada tomak ninoh. Sebab Nabi kata apa nama ni? Dah, Nabi katanya, dah bila kamu rokok saat ni, hatta, dah, tatma'inna rokiah. Hengamu tu ada tomak ninoh. Di dalam rokok. Lagu mana tomak ninoh? Beradu sebentar antara dua gerok. Sama tak kita nak robek sekadar subhanallah. Beradu sebentar sekadar subhanallah antara dua gerok. Dah, mana antara dua gerok? Gerok yang pertama kita pindah daripada daripada kia tu, daripada patiah tu. Turun. Lepas tu kita sujud, rokok. Lepas tu kita nak beradu situ, sama taro kita nak beralih, mari yang kedua, iktidar. Celah tu, wikoda subhanallah. Yang hidup tak gerok, yang hidup gerok mana-mana. Ni kadang-kadang ada juga, dia rokok lama dah, tapi nyuk-nyak kaki, duk tukar, tergerok lutut. Dekat ada lepas sikit banyak tu imej sami'ah, ya sami'ah juga. Padahal ya tak ada ni tomak ninoh. Sebab duk gerak tak ada beradu. Hak tu pun tak sah juga. Bagi orang tak beringat tu. Tu orang panggil nak robik tomak ninoh, beradu antara dua gerak. Gerak yang lama mari pindah pada kiai patiah tu. Lepas kita rokok. Awi ada tomak ninoh situ, sama tahu nak pindah mari pada itidah. Palama mana robik? Kodah subhanallah. Jangan duk tergerak mana-mana. Itu syarat bagi nak sah rokok. Ia bukan rukun. Ada juga tempat ulama bila rukun. Dan ulama bila rukun, ia tubik 14 lah. 14 dah. Tapi banyaknya bila 13 lah. Ada tomak ninoh ni. Ia tu orang panggil, apa nama ni, syarat bagi sah rokok dia.
Tu orang payah kepak habis dah lah. Dan lagi pula dan sunat membaca padanya pada rokok. Ha ni sunat dah lah, gapo sunat haidah. Sunat kita baca gapo? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ah di kitab musalli ni dah ada wa bihamdi. Ah fillah ni pun ada tak sewa bihamdi, tak ada apalah yang hidup balah. Ada gak Nabi tak ada baca wa bihamdi. Ah subhana rabbiyal azim. Ada postat tu pun. Tapi kita duk lacak jak kecik mai siapa kelan ni duk mengaji kitab-kitab tua, dah banyak ke ada wa bihamdi lako. Ya ambil hadis pada Nabi fakana fakana supakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza raka'a. Dan mana nak ayatnya Nabi adalah ia apabila dia rokok. Qala berkatalah Nabi dalam rokok subhana rabbiyal azim wa bihamdi salasan tiga kali. Jadi dalam hadis ni kita dah bawa ada Nabi buat bihamdi. Tak ada pula ada hadis juga. Nah, wa iza sajada Nabi apabila dia sujud, qala berkata Nabi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan. Tiga kali juga wa bihamdi dalam sujud. Wa bihamdi di dalam rukuk. Ah hadis ni yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ah tu nak riwayat kita ada beramal. Nah, hak bosenya demo tak ada bubuh, demo kata hak kita bubuh ni salah. Ah hak tu tak leh nolok sekali benda kopi tu. Dia kata ada apa we kawin amal dengan hadis hak tak ada wa bihamdi. Ah tak ada apa. Kawin amal dengan hadis hak ada wa bihamdi. Tak ada apa. Tak kena balah. Sini alah. Ni mah kata kawan ni Nabi tak ada buat wabi hambi duk tambah gapo 800 ha. Pak kita ada semaya sama kena. Demo kita tawan neraka lagu tu pas nak urik kan. Padahal sama-sama ada hadis. Ah tu nak royak dah bubuhlah tak ada gapo wabi hambi tu dah. Ah banyak mana kita baca tu. Ah kata dia kita baca di sini kata dia nya satu kali habis-habis tak ada. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana tu dia pergi mafu bagi PM mahzuh. Dia kena takdir lah kalau ngaji nahu. Usabihu aku ucap tasbih. Aku ucap tasbih subhana akan sebagai ucap yang maha suci tu eh. Yang maha besar lagi terpuji. Molek makna dia. Kita ni si yang malek lah kena ucap tasbih dengan tu eh. Tengok tu eh kecek tu be'e dalam kru'e. Awak aria pe'e madi. Wak maria pe'e mudorek. Wak maria pe'e amal. Mena. Sabih isma rabbika al-lazi khalaqa fasawwa. Hak tu pe'e amal. Dan hendaklah kamu ucap tasbih dan menyucikan nama Tuhan engkau. Ah yang maha tinggi. Patu yusabbihu lillah tu wa ingat pe mudhari. Ah patu ada dosa lagi sabbaha lillah. Hak tu main pe mandi. Pendek kata kalau orang ngaji ilmu Arabiah, pe tak lepas tiga tu ya. Nah, pe mudhari, pe amma, pe apa nama ni pe mandi. Kamu dia ucap pe maha suci dia tu kecek belako segi pe madi pun kecek pe ama pun kecek dah pe mudorek pun kecek kecek lah belako tu nak nunjuk besarnya kita kena ucap maha suci Allah Taala daripada sifat kurang ni banyak anu sifat kurang yang beri tak tahu dah kena kata mula-mula gini potih deh tiap-tiap sifat yang menunjuk kurang ni atas Allah mustahil Allah Taala nak sifat banyak anu tak tahu. Oh tu tahu tak jalan ijma orang panggil lagu tu. Tiap-tiap sifat yang menunjuk kelekeh tu hai. Kukurangnya tu hai. Mustahil Allah Taala nak sifat. Banyak mana tak tahu. Tu maha suci daripada sifat kukurangnya. Palama dua, maha suci tu hai saat ni daripada sifat kukurangnya, 20 sifat yang kita duduk mengaji. Wujud arti ada. Lawai tak ada. Tak ada sifat kukurangnya. Apa ada tu lain? Yang keduanya orang panggil kidam, artis dia bahru tu kukurangi, mustahil. Yang tiga bako artinya kekal. Tu sifat wajib bagi Allah. Mustahil lawannya benaso. Benaso tu sifat kukurangi. Kau ni kena tembus pak wit ubik 20 nu. Ah, kau kata kaunuhu samian. Keadaan Allah Taala bersifat keadaan Allah Taala yang mendengar. Kau tu wajib bagi Allah. Kau mustahil. Eh, lama lagi ni. Kena mengaji dah baik kiri ni. Nyak, dah baik kiri orang lain pun sepatut. Benuk ke mana benuk? Keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Tu sifat pendengar bertamak teh. Adizat Allah Ta'ala. Dah. Pendengar tu sifat orang panggil apa nama sifat ma'ani. Keadaan yang mendengar bertamak teh. Ada belah tak ada belah. Ada kilah antara dua ulama tu. Oh tu makna wiyahnya. Kalau melazim bagi sifat ma'ani. Dah. Apa tu mustahil dia? Keadaan yang tuli. Oh tu kena sepok tubik tu. Payah apa ni? Okay. Keadaan Ta'ala berkata-kata lawe keadaan yang bisu
keadaan Allah Ta'ala yang lehat laweh, keadaan yang buta. Semua sifat manawiyah tu keadaan. Saya kena banyak sikit usul ni dah. Duk ngaji dah kau tu kau ni pun. Dah biasa masuk dah landing dah. Tapi nak cerita je tak boleh, nampak tak? Lah dah lagu tu lah. Dah. Tak nampak lagi dah. Yalah dah gua dah masuk dah dalam mula video tu. Tu dia nak ikut kata, hak 20 ni ku kurang ni atas Allah lah. Hak ni kena tahu anak urang hak ni, hak 20 ni. Hak lain pada 20 ni tu banyak lagi lah. Tiap-tiap we deh. Tiap-tiap sifat yang melunyuk ku kurang ni atas Allah, mustahil Allah Taala nak sifat. Tak ada lah. Atas bawah naik ulu hilir jatuh tu hebat nak tu hebat tepat. Tu mustahil belaka tu. Tak habis nak bilah hak tu. Dah. Pas subhana tu lagu tu lah. Usabbihu yusabbihu, aku mengucap maha suci Tuhan akan sebagai suci. Dah, apa nama ni Tuhan yang maha, Tuhanku yang maha besar. Besar darjat lah, besar pangkat. Lagi pula ia amat terpuji. Ha tu nak napak tek mano jari-jari. Pamuna Sabah kan kita turun kita niat gapo pula situ. Kita besar dia, kita pino kita itu gaya panggil nak tawaduk. Nak pasal mai peras lalu dah. Kau tak sabit ngamu Tuhan aku tak berokok tu. Ah tu dalam apa nama ilmu hak dalam batin pula lah tu. Dia tujuh lagi dalam batin khosok, tawaduk, tadabbur, takhasuan, tadabburan, dan lah takhasuan kakak dalam tu. Hak luar ni tu dukung 13 wis penuh tu. Hak lek dalam tu pula. Pala kecek khosok tu so pun payah dah. Khosok ni dia tetap anggota. Dah jangan duk tergerak ke mana-mana hak tepat tu dia tak wis gerak. Malaikat ada semaya surga tak apalah. Lepas tu pula dah dalam-dalam pula, kita kena apa nama tadabburan fi ma'nahu. Kita kena faham pula segala perkara-perkara zikir lah semaya. Ah tu pak payah tu. Nak lembut atas kosok kecak tak payah. Tapi nak mari tu. Lepas tu tak ada Allah, kita tak boleh nak tadabbur dan makna lah semaya. Kita ingatlah. Kata ni rokok ni rukun subhanallah azim wa bihamdi sunnah hai'oh. Widul lagu tu ya bila kosok dah tak apa dah. Sebab masuklah kita duduk madu kakak semaya. Tak apa dah. Habis tu nak wiriti sangat tu. Fatinah hak mana sunnah, hak mana wajib. Okay. Sabit 24 dia kita kena ngaji seumur. Ha semaya. Gua nak semaya seumur. Haji ni sungguh ya. Walamu tahu kali ya. Umur hidup sekali. Bosok. Tahu sekali. Zakat orang ada nisok cukup. Ho. Tak kena keluar. Orang tak ada biasa sesok pun kita. Tak ada kena apa. Ngaya ni sok kaya. Kena semaya seumur. Habis kena cara seumur semaya. Tagi semaya. Kare semaya. Ah, dah bapa kokeh-kokeh dia tu banyak. Pah dek kita semaya dua rakaat molek sungguh, tulis nama kata balahu bara'atun minanna. Lepas pada api neraka. Ah, ngam malaikat wak ribu-ribu tahu, nah kita semaya dua rakaat ya. Dia hok molek sungguh. Ah, malaikat yang pertama duduk berdiri, malaikat yang kedua duduk rokok. Langit yang tiga malaikat duduk baca, langit yang keempat malaikat duduk sujud, malaikat yang kelima malaikat duduk baca tahiyat akhir, malaikat yang kene duduk wi saleh. Semua malaikat tujuh lapis dah buat amal jok Tuhan jadi ribu-ribu tahun, mada cukup sama padan dengan kita semaya dua rakaat. Tapi semaya hok molek. Tengok tu maha tak maha buku semaya gego dia tu. Gigu dengan malaikat ribu-ribu tahun duduk rokok tak ada beradu-radu. Sujud tak ada beradu-radu, baca tahiyat tak ada beradu, jok tu hai jadi. Hodok sujud tak ada akak kepala malaikat Nabi naik. Isra' merah tu akak. Jawab salih tu sujud pula. Tapi tu hai dua rakaat dengan hamba buat semaya yang molek ya. Pakal rukun semaya nak bila tak leh sunnah abak tak tahu kok mana hai oh tak tahu kok mana. Tak sedap mengaku kata molek lagi lah semaya. Sebab tu kelah mula-mula pada tu. Tengok pada syarat bagi nak sah semaya, mungkin apa anda beza hak mana sunnah, hak mana wajib. Kalau sumu tak pandai beza juga, mungkin kena ingat les maye, ada hak wajib katik, sunat katik. Ha, kalau pada tu tak ada lah, kelo tak ada nak dimel. Pak bagi orang yang tak masuk mengaji langsung, tak ada, nak siapa situ pandai dia. Ha, sabit Nabi kata, su tak ada arah lain, mungkin kena tak ada kelingo, dengar lah. Tak apa juga. Tapi kena buat belakang, mungkin wajib belakang. Ha? Ha, ya, kata wajib belakang les maye, tapi kena buat apa? Sami Allah, tak sami Allah, apa leceng. Tak apa aku tu pun. Oh, wajib apa lah semaya. Ah, dah. Tak senang kak. Ada wajib katik, sunat katik. Tapi aku tak pandai beza betul mana wajib atau sunat. Duduk situ kelah kau akhir sekali. Kalau kelah rokok kau, dia panggil, kau gelah lah. Gelah pun laku lah kan. Laku pun teruk dua kuk pula ni kat kedok. Tak boleh dah. Lani je murah. Habis kena ambil akhirat dah beda. Tak ada turun. Maha, maha.
ni tahajud malam-malam saya nak bangun tidur. Umur terlelah dah siang-siang duk nyawa dekat dah. Tiga selendang dah. Bunyi seri-seri-seri duk nyawa lelah. Papa ayah nak hilang dah lelah. Wadu-wadu kat pahilah. Oh pahilah. Itu mu tak ada yang payah yang boleh duduk itu. Pada malah lagi dah saya kau tidur. Celah mana lagi dah. Ah, tu nak royak kata dah. Pas dua rakaat kena molek ke Allah. Pas tahajud tak ada kena kecek dah. Khairum minad dunia wa ma fiha. Lebih mahal pada dunia dan bagi dalam dunia. Duk dah tu belakang mah tak mah perak tak perak. Wah dokong wah dia. Ha, tu nak royak 14. Bangunlah malam-malam. Ya tak ya kita tak kita tidur tak kali makan dah. Bila tua umur ni puluh ni, dia jaga pukul 4, pukul 4 setengah. Lalu mayalah dah. Dia pukul 4 setengah hitam dia. Dia 4 setengah masuklah kelambu. Masuk lagi waktu dia yang lama. Masuk kau tak tahu. Ada tengok dia tak sapa dah buat sunuh. Ha. Kali kepak orang baik. Baik si baik nak mengakuk. Dia nak ambil semayah. Orang komak dia tak ada. Kau takbir tak olah je tau. Muka kakak tua tu nyonyak-nyonyak lama. Nak pergi bersalahkan air sosa tu. Badu-badu orang komak. Bini kan nak sampai gigil ayah mu'alah. Perangai lagu tu. Pamung-pamung. Dia baloh lah pula dah. Hmm. Tu nak goyak dah. Ha. Tu baiklah. Patu dan sukure-kure akmanyo hok paling molek sukure-kure banyak mano? Tiga kali. Ah tersipet tak tiga kali tu repai hok molek. Hok sukure-kure akma. Kama dia 5, kama dia 7, kama dia 9, kama dia 11. Ah sus kat tu dahlah. Pakal kita nak lebih pada tu lagi kita baca hok lain dahlah. Ah hok made maye sore diri. Kalau kita semaya tikmi sipet di 3, tikmi pun 3, makmum pun 3. Ah kalau salah tikmi wak sebelah makmum 3 ha tu ngepek lah. Lah aku dah sakit kepala. Tikmi reno lamanya rokok. Reno nya sujud. Ah murih di makmum. Mula-mula aku tak sesmaya dah ngat tikmi ni lama le sujud kau tak lagi. Ha. Habis tu hak ulama ni hak agama kita tok 3 hak nabi tok 3 ni comem dah. Bos dah no dah orang pagi. Alik makmum pun tak ada cemah, alik tikmi pun tak ada cemah. Tapi baca wi molek lah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Namo subhanabi 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 subhanabi. Kau tu 90 kali deh. Kalau boleh karabuk tu lah bet tu subhanabi. Bunyi itu subhanabi subhanabi subhanabi. Tapi lebih-lebih mai terawih. Dah kita jaga nak cepat banyak sangat kita mixo jadi peti molek. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. So tak apa wi kena lalu dah. Ni pak bunyi 5 tapi dia bunyi subhanabi 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 apa kata tak tahulah. Bunyi lain lagu tu wak tahan wak hormati pada semaya. Ya adalah benda lagu tu tu. Ah dah habis dah lah kita sama semula lah pula. Syahdan bermula sah iktidar tu dengan pak sarah pula dah. Allah kita ada iktidar tu lah. Kamu dia daripada rokok ha iktidar. Sami Allahu liman hamidah tu. Nah, kamu dia situ nak sah dia nya pak sarah pula. Ah gapo nama tu kita itu semula pula tu. Wallahu a'lam. Ah ni kita perhabis selawat baru ni sikit lagi dah. Tak habis lagi. Ada sikit dah kita perhabislah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah tak ada hunum mikle dah ambil pada 29. Ah dah. 29. Dan maknanya ke-28 sahabat orang yang banyak selawat Nabi ni ya 40 ya ayat pun ada 10 lepas dah ni ada cara 40 ya katanya yang ke-28 ni dan mana bagi kemenengi mana dapat butung lah dapat benih lah nah maknanya hamwa dengan lalu atas jemuk tersiratul mustaqim ah tu orang selawat Nabi banyak baik jalan jemuk tersirat ni adalah benih mana tak jatuh. Ha ni kita cedek lah bekah. Berpuluh kali tak bagi banyak ayo. Ada 200-300 kali sehari sebetar. Jadi wawa sebeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak sebut sayyidina ke apa. Tapi aku boleh berkeluarga Nabi ratik lah. Ha, bila berkeluarga tu ya klik kita ratik. Sebab kita keluarga dengan Nabi atas jalan ugamu. Wa ala alihi orang panggil ya tiga keluarga. Keluarga Nabi atas jalan daging darah kena pada Bani Hasim dengan Bani Abdul Muttalib. Ada pun Bani Naufan dengan Bani Abdul Syamsin. Waktu keluar dah. Ah dua Bani ni. Bani Abdul Bani Abdul Muttalib, Bani Syamsin. Abak-abak Bani apa nama ni? Naufan, Ibnu Syamsin, Bani Hasim. Ah dua Abdul Muttalib dengan Hasim ni. Ni orang panggil yang boleh makan zakat ni. Keluarga Nabi. Pak keluarga Nabi kullum muttaqin. Kullul mu'minin muttaqin. Orang berimeh tapi orang takwa dengan Allah.
Pokok kita ni lah, ngaji tak tinggal dah, semaya tak tinggal dah, patah lari gapo boleh, boleh kita tinggal dah. Kalau dah salah dengan Tuhan malam-malam, dia tiada, dia tabak dah. Orang paling mutakin ni gulung ilmu Allah. Kalau mau tiga keluarga Nabi pula, kullun mukminin walau asian. Asal orang berimeh, maya bedok tak ada apa, mabuk tak mabuk, berjudi, asal dia tak ada jatuh agama, keluarga Nabi walau asian, dan jika dia dosa sekalipun. Bila keluarga Nabi situ lagi, habis besar je buku email tu lah. Asalnya ni terlucuk ni tak ada apa. Duk bila orang beri mesej tu. Duk beri mesej tu sambil kena jaga molek. Lalu tengok pada jaga hari-hari kena jangan tinggal lah sekali kita baca. Baca gapa bakery? Hak mana pula dah? Hak mana dah leh? Buat tedih lah gana buat tedih. Tak ada baca apa dah kan? Tak ada baca apa kau duk menyawu. Be'e lah ke mana be'e? Bacalah sekali sehari, 14 sekali tu sikit lagi, mak boleh 4-5 kali kau duduk saja. Alhamdulillah. Dia baca semua, dia ingat banyak tu. Alhamdulillah ala nikmatil Islam atau alhamdulillah ala nikmatil iman. Wahuma min azamin ni'am wa tafabihima minan nikmah. Ni mulut tanda syukur dengan Tuhan bagi kita, tak ada dah. Bila bukan nak bagi belakang. Gi kok tu jumpa di pokong dah dah atau wi pokong dan ai mau ke tepi tu tu. Bakal batah pun ang mulah tak apa belakang mulah emang mulah ang siu. Tak ada waktu pok tayu dak kita ada kerak mak dia. Ada beri mail dia ya pui tepung baiko dah kan. Tepung baiko makailah kita pun kakak raya. Tak ada dah lah ni jual habis dah rumah. Palik tu pokong saja tu. Ha sedekah jiran dengan kita tapi tak wau ime. Ha tu nak royak apa kita ni tu hebui. Adalah keadaan begitu kita bacalah sekali dikacau dengan alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ceramah manwa tu besomu hak nak wil kat di mulut hari-hari segala puji bagi Allah yang pilih aku jadi umat Nabi Muhammad. Bakal jadi umat Nabi ni. Sedekah Nabi gini tak ya Allah mujangilah we jadi boh ai banyak supaya Nabi umat tu. Pak kita kalau jadi umat Nabi tu tadi ai lamalah. Tak apa-apa dah lah. 83 orang yang ada atas perahu. Pada Nabi pula minta, ya Allah, aku minta lah kepada umatku ni, mujangi we jadi boh banyi supaya Nabi ni. Aizat jauh di dunia. Pada minta lemur wa, ya Allah, minta lah umatku menjangi seksa dari atas dunia lalu dah. Walau lewat, walau zina, walau makan taruh orang, walaupun berapa saja bunuh orang pun besar-besar dosa, mujangi duk seksa sebagai umat dulu-dulu. Nampak Zohi tak say. Dua, yang tiga yang minta, ya Allah, mujangilah wibaloh sama umat-umatku. Hak ni tu hai tak jam. Aku tak terima memaksa ni ikut dia lah. Sampai baloh tak ada berantuk. Setiap kampung tengok tu, kau tu berdeki, kau tu ni berdeki, kau ni. Pertama nak turun socok lah dah, ni pak baloh lah dah. Haa, ngahuah khanai pun, ya baloh lah, tak makan duit. Lepas turun ni tiga orang tu nebel, tiga jalur lah kampung. Butir satu nama mamak, butir rumah, kau ya, butir tiga nama Usain. Pak Usain ni ada warna khaning dia. Mamak buat ada, lolos buat ada. Tengok masuk dah kopi masih. Tunggu dia tak jenis mana lagi muka. Tak boleh main. Ha, habis ni nak buat talih. Tu hati belah lah, mamak ikut dia lah. Baloh sungguh, tapi kita kena mengaji lah. Pada tahan tak sewi baloh. Ha, ni baloh-baloh sungguh. Habis tak sedap bosan lah buku baloh tu. Kalau tu hati tak terima untuk umat dia, baloh lah. Kutih-kutih kapal. Kan dia laki bini, baloh pagi tak tegur buat ada. Baloh masih muka masih gapo tiga tu dah tu di antaranya apa ni kelebihannya dengan mana nak ayat katanya orang yang banyak selawat Nabi ni mau suria we kak ayah dia kak nun baiklah dah rajin banyak selawat orang ni kemeningi kemeningi mana benih lah cenak we la den tan siratal mustaqim rayatan hamun apa nama ni 15,000 satu riwayat tu 15,000 tahun pada jalan ni. Oh lu. 5,000 nak haik, 5,000 betul, 5,000 turun. Hak berlaku tak 3,000 tahun, nak haik 1,000 turun, betul 1,000 turun 1,000. Pada atas getok tu pula ada 7 akoboh. Akoboh yang tanya sakut dengan imi, sakut dengan semaya, sakut dengan poso. Yang keempat sakut dengan zakat, yang kelima sakut dengan haji. Yang kena sakut buat cara mandi wajib toharah. Yang 7 sakut dengan anak ada. Kepingan mak ni lagu anak. Kena cuci ni molek. Imeh dengan Amor ni lagu mana? Be'in dengan Faruk ni lagu mana? Palu mik barang demo, tik dokong demo, kerak demo, kena atas habis itu. Hutai-hutai demo, dua kok, tiga kok, kecari tu yang nak bayar. Dia tak boleh masuk surga, dia kena cuci dulu. Hak ni hak berat sekali, ulama kata. Orang nak masuk surga yang paling payah sekali, hak akabah yang 7. Nak cuci sama-sama nak deh.
Tidak tak boleh masuk. Maka kalau kita ramah salah dengan ada, boleh kita cari. Curi lagi, makan taruh demo lagi, katok demo lagi, petik demo lagi, kupayat duit demo lagi. Allah, kau duk cari, pas mungkin temu, mungkin nak jadling situ. Oh, mungkin nak batas, nak ngebuk. Pada masa, akan masuk surga belakang. Mekah tu pun, duduk pakat bawah tu pun, tengok orang yang putih. Kau ni lebih berapa kali tu, berapa kat dia beripung situ belakang. Habis kena cuci sini lalu dah. Ah, habis kena bawa hati latik itu. Oh, tapi tak ingat al Allah maghfirli. Lepas tu? Habis bukan bihukum. Haa. Kalau juga dia kena ngaha. Bukan ngaha. Dia tak kena tak alih. Balas tak kena tu lah dia. Bilhu. Ha, bilhuku. Ha, gif habis. Haa. Tak ingat, tak suat lagi. Tak suat lagi tu. Tiga kata, empat kata, lapis semua. Ah, baca semua harap pen, walah manum ke kita tak tahu dosa kita gini gitu gini. Ah, tapi kalau hok ingat tak leh kena kita balik molek minta maaf. Dekat mai hutang kita nak bakar, nak bakar ada orang tak nak jalan, hutang kat sekat tak bayar, alah bayar. Nanti ah, hok tak ingat ya ada selit sepek sikit banyak. Hok ingat ya tak tak lepas lama ni tak sama kita gini minta maaf, minta halat sama Tuhan sendiri. Hok tak ingat muka kita duk gelabuk-gelabuk hari dengan dosa. Allahumma gfirli wali walidayya wali masyayikhina wali ashabil hukuki alaya dosoh aku dah sakut dengan emu. Maksud letuh habis tu baik ni. Mula-mula minta dengan minta apa nama hak kita sendiri. Lepas tu ibu bapa kita, lepas tu guru kita, lepas dosoh kita sakut dengan dia tu, sakut dengan dia ni. Lepas tu mari yang kelima wali jami'il muslimin al-muslimah dosoh segala orang Islam tino dan jatah. Nah, atau dia panggil apa nama yang kelima? Yang kenanya walil mukminin wal mukminat dan segala dosa orang beriman tino dan jatah. Ah, yang ketujuh al ahya'i minhum wal amwat dan segala orang hidup. Nah, patu orang hak segala orang mati lapar semua. Minta hak ni sekali boleh lapar hak kita minta apa yang cukup dengan Allah Taala. Meh tak ingat lagi deh. Tak ingat belalah, nanti ingat bila tak tahu agak-agak kena wiat. Dah tarpai ko, tarpai solagi. Mai tak ada agak langsung tak ada ya. Le tengok ni dia ah boleh dua tahun jaya kena dia kawin bawa. Ya ada agak ke ni? Ah kawin dua tahun jaya kena kawin anak kawin fuk ngan dah fuk ngan kru. Ah tu bek ni ah jadi kru sedak duk nak kopi ke aku tu. Ya ada angin ke panggil. Apa angin-angin agak bek itu nak ingat bila? Agak-agak jadilah. Esok kau telak lusa kau tak ingat mak bila. Ya ada juga kau ni. Angin-angin potet dia kau agak-agak. Tak ingat ke Datuk ni pun cucu ke le? Ha cucu tu suku. Nak kan ngaji tu suku. Eh? Ah cucu budak lagi tak ada pola budak ketua pun. Oi tapi dia cara kau kakak dia dah mati kau dia kemarin cara. Tuhanlah balas pala kepada dia. Nanti kena ingat belaka Fortino dah lepas maye. Ah terbaiklah. Ha ni habue daripada orang banyak selawat Nabi Ha 28 dah. Patut amal kita baca dah ada apalah. Dekat Allah la ilaha illallah wa daula syarikalah ilahan wahida wa rabban syahida la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun rabbana atmin lana nurana wa qul lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nak kali lepas maya sekali tak apa dah. Hak 3000 tahun tu nampak dah sedepo ya kata boleh lalu lain mas depo Allah ya kau balik nung selalu lah. Ha? Ah, licin yang tu lagi sedepo pun. Molek tu dengan selawat tak ada posnya lagi. Ah, ya dah. Dua ke-29. Sebab bagi berjumpa orang selawat atas Nabi Yusuf Sallam jumpa dengan Allah. Allah tu pucuk ranyuk selawat Nabi. Dan sanak yang hasan antangi nabami. Jadi orang panggil sanak yang hasan mana orang muji yang janguk yang comel. Antalangin siapa dia malaikat. Dia selawat kau bakteri sawak ngau comel lah tu. Apa uji ngau janguk ngau comel. Loh bakteri fanga ya comelnya. Kecik adil molmuk puji yang comel. Sebab dia selawat dengan Allah dengan Nabi semua. Menjadi sahabat mati sesok Nabi kita menjadi heret kita berjumpa dengan Allah. Sebab kita terbanyak selawat dia.
Ah, tu dia pekel yang ke 29. Yang ke 30 sebab bagi rahmat. Jadi orang panggil 30 kita banyak selawat Nabi, pucuk dia dapat rahmat. Orang kita dia dapat rahmat kekasih saya Allah, Allah Taala balas syurga. Sebab kita masuk syurga dengan rahmat, bukan masuk dengan amalan. Ah, lepas tu pucuknya orang banyak selawat Nabi ni banyak dapat rahmat Tuhan. Yang ke 31 dapat bagi berkat. Umur kita pun nak bertambah. Dah, wa amal pun kau bertambah. Ha, ikutlah tiap kalau pakai duk ke kita duk dalam kebajikan kau tambah, kau tambah semua. Tu dia panggil berkat. Berkat ni kita minta nak nak pagi dalam semaya kunut tu ana dah. Nah, tu tak tahu ada, tak tahu cari tak temu. Mana lalai? Allahumma barik lana fi ma ataita. Dia minta nak pagi tu. Tak baca tu tak boleh lah. Nah, ya Tuhan, bagilah berkat te. Wa barik lana fima ataita. Berkat olehmu bagi kami. Fima ataita. Pada barang yang engkau telah beri pada kami. Nak buat gapo baik kalau banyak tak berkat. Lemuh besar ribu-ribu juta pun tak berkat tu apa nama. Habis tiap orang selain yang kena hubung dengan berkat te semua. Karena berkat ni menambah yang mari pada Allah. Atau orang panggil berkat. Pakai ye, walaupun kita kata murah tapi ada berkat apa. Kalau pakai ye mari ibu-ibu. Ah, puluh-puluh ribu sekali tapi berkat tak ada nak buat apa. Berah gapo pahang kayu wi ada berkat habis demi tok nak-nak bagi. Allahumma barik lana fi ma ataita. Ya Allah berkat olehmu bagi kami fima pada barang. Ya belaka, bawa lada pahang dokong kau dia duit piti kai baju rumah atau fima tu. Ataita barang yang engkau telah bagi kepada kami wi ada berkat ganti. Pastu orang selawat ni manfaat dekat berkat teh. Ada. Yang ke-30-nya sahabat bagi berkekalan kasih akan Nabi. Ada bertambah kasih akan dia. Jadi orang selawat Nabi tanda orang ni kasih Nabi. Ya tak lagi dah. Ada sebut dia sokmo, celah orang panggil tanda dia kasih. Supaya orang kita lah dah. Depak kalau tak ada, eh gimana be'eh ngaji. Cik dia kasih dah tu gimana alih. Gimana kena kopi tak ada mari nyari ni pak cik mak dia ni. Cik duk sumuk tu orang panggil tanda kasih. Kita bila ingat Nabi tak lagi kena selawat lah. Ingat Nabi mulut kata ingat tak ada jalan, dia kena selawat. Ingat Nabi, ha, ingat, ingat. Tapi selawat tak ada sebut, dia tak jalan. Dia selawat tu tanda ingat dah tu. Kau tambah ingat, kau tambah ingat. Hak pandak Allahumma salli ala Muhammad. Hak pandak sekali. Hak pandak lagi Allahumma salli alaih. Tu pandak benar. Tu dah tak rayah dah. Daya demaki iaitu, dan demaki iaitu, demaki yang mana berkekal dan kasih Nabi oleh selawat ni. Satu tempat daripada tempat tamat ta'imi. Oh, jadi orang panggil tu setengah daripada tamat ta'imi tu. Akidah orang panggil. Kasih Nabi sebagai fardu'in. Nak-nak orang lebih pada kasih apa-apa lagi. Pas kita cerita Nabi kasih Nabi, kita selawat. Itu menjadikan tambah kekal dan kasih Nabi. Karena bila kasih Nabi menjadikan sahabat, orang ni apa? Tamat ta'imi orang panggil. Akidah lah pula. Kerana tiada sepenuh imi malaikat kasih akan dia akan Nabi. Tak lagi tak sepenuh imi malaikat nak kasih. Kasih tu orang sepenuh. Lepas tengah pada kasih, kita banyak selawat dia. Yang ke-23-nya sahabat bagi kasih Nabi akan orang berselawat atas dia. Sahabat bagi kasih Nabi akan orang berselawat atasnya atas Nabi. Tak ada biarlah siapa-siapa dia selawat Nabi, Nabi tanda kasih ke orang ni. Kalau kita nak wih Nabi kasih kita, Nabi sayang kita, maka lalu itulah kita banyaklah selawat dia. Cuma boleh kalau boleh 1000 kali lain ada apa-apa dah lah. Tak dab dok 1000 kali dah. Buat 200 kali nak nak kilpas maye. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak sebut sirina tak apa. Allahumma salli ala sirina Muhammad wa ala ali sirina Muhammad. Dah dah 200 kali pak sahaya 200. Dah nak jiuh dia tak nak jiuh lah dia tak nak beradu. Pangorek 200. 1000 kali pas 1000 dalam hadis wa qul tidak jamin dah. Man salla alayya alfal marrah. Siapa dia selawat di atas aku 1000 kali lan yamuk tak mati ya illa yubashiru bil jannati. Hanya serga tak duk lalu dah. Allah. Pas satu hadis lagi, siapa dia selawat kat aku 1 kali, Allah Taala selawat 10. Allah Taala kita apa dia selawat kat aku 10 kali, Allah Taala selawat 100. Siapa dia selawat di atas aku 1 kali, Allah Taala selawatnya 1000. Man salla alayya alfal marrah, siapa dia selawat di atas aku 1000 kali, hadis nombor 2. Lan tamassahu nak tak tepuk ngapi ni aku. Hak ni tak tepuh dengan api neraka. Hak saning tak mati Tuhan nak tunjuk surga dah. 1000 kali kalunya boleh. Teralah duk saja. Okey. Kita orang goyak pun tak leh tapi terang nak ramai-ramai be. Okey. Terang ni jalan orang pembekal nak wi kasih ke Nabi. Pendapat dia boleh jumpa dengan Nabi. Dan yang ke-30 panama ni dan yang ke-34. Yang ke-34 ni
sabak bagi dapat petunjuk hamba dan hidup hatinya. Ini ada apa dah? Orang selawat Nabi ni setengah daripada orang yang dapat hidayat petunjuk Allah Ta'ala. Dan lagi orang ni pula hati hidup. Kecik akhirat yang mudah terimu. Sebut kata benda muksiat, benda menjadi deraka dengan tu, tosih. Ni payah juga hatinya duduk setara ni bedi. Sebut benda tak molek, benda tak tome, benda tak ada hanafah akhirat, hati tak terimu. Tu hati cuci. Sebut dengan akhirat, kecek gi kok jalan serga, kecek gi selamat di api neraka, jalan jemok tai sirat timbang menimbe amalek, jadi mudah terimu. Pasal nuk-nuk lalu dah. Ah tu dia panggil hati hidup. Nah, sebab apa boleh kata hati dia hidup? Kerana dia nyo, nah, Tuhan hidayat. Sebab apa boleh Tuhan hidayat kepada dia? Sebab mulut dia tak beradu selawat Nabi. Ini siapa situ juga. Ah, nampak tak reti noh dah? Ah, terbaik. Sampai dia kata, sebab bagi dapat penunjuk hamba dan hidup hatinya hati hamba saat ni. Ke-35, sebab bagi diletakkan orang yang selawat itu atas Nabi Yusuf Sallam dan disebut akan dia akan orang selawat padanya pada Nabi. Kita selawat empat sekali ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pas selawat sekali, malaikat ambil selawat kita gicu. Ya Rasulullah, ni be'e tani kasak, ya bini tu ondai. Banyak minggu dia tak mari baru ni, paru minggu dia mari, ya Allah, ya Nabi. Dia selawat kemung ni. Sekali tu hendai dah. Apa kena dua kali hendai. Nabi tahu buat kita ni selawat. Banyak-banyak anak dia, tu hewi tahu. Bukan dia tu tahu tu dah, tu hewi tahu. Royak, malaikat pergi royak selalu dah. Allah, tu nak royak dah. Sebab bagi kata orang yang selawat atas Nabi tu, maknanya nak royak tu diletak, dihendai, tunggu tengok. Ni tolan tolan Bukit Malah tak beradu ngaji ni. Ya anak murid Yusuf pada paralel juga dia ni. Dan ngaji sekali lama-lama lah kawin guria tu dah. Ha tunjuk ni. Ni potih deh, ni potih deh. Cucu orang lain ni. Selawak ni. Tunjuk. Ha kita tak kena ke beding. Dah kita tunjukkan Nabi Muhammad. Ha kena, kena selawak lah. Hak sibu tak nak kecek dah. Beh, tak nak kecek dah. Serasi lagi selawak dah. Menjadikan sahabat gitu tunjuk. Gila letih. Letih tunjuk curuk. Supaya for kita duduk ngaji, ambil gambar, malaikat ambil gambar, dia letak wimok-pok kita tengok. Mau tengok laminah ni, anak muda ngaji ni, tengok laminah, anak muda dengar ni. Loh, tunjuk komik itu ayah kita duduk dalam kubur. Itu dah, dia tak ada lain lah, dah ada suku. Itu dia panggil diletak lituk radihi. Diletak, dicuri tengok kepada ibu dan ayah, anak buat benda baik. Hak jahat, hak jahat, tak buat, tak ayah. Ah, hak jahat, dia tak tunjuk hodok mengisak, hodok mabuk, hodok judi, dia tak tunjuk. Dia tunjuk benda hak baik. Habis kita main ngaji ni tak meeting bukan boleh kita sekarang komik itu yang tunjuk we tengok. Hak ni mik kita duk minta we panjang umur tu. Sebab dia duk boleh makan gaji pecah kok akhirat. Dia tak ada nak dah pejati pejati nak hon ni ya. Dekah ha tu nak royak kata ning lah selawat sekali potih deh. Dah mananya tak ada royak atas sekali kita selawat tu menjadi tu malaikat gilete we nabi kita tengok. Payah sebutlah dah. Dah sebut akan dia akan orang selawat kena wa'i ma'i lah kena berkeri-keri lah. Kalau mau tolak, tolak lah. Kalau midah, midah lah. Kalau kazah kena, kazah kena lah. Ni kazah kena selawat kamu ni. Ni kanung ni, ni kanung ni, ni kayah ni. Kayah dan selawat ni. Ah, tu nak royak-royak padanya pada Nabi Muhammad. Sebut lah dahnya. Yang ketiga puluh ni, nya sahabat bagi tetap ime. Orang selawat Nabi ime tak gonyek dah. Arti ketika nak mati pun tu hejago lah. Halo, banyak lah deh. Tekat nak mati ni lah, lebih takutnya. Tapi kalau selawat Nabi tu, hewi tetap ke iman. Kita duduk usia malam deh. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupku tetap dengan iman. Ha, wa amitna bil iman. Dan matiku tetap dengan iman. Ha, tetap. Ha, temuh itu tak temuh kejap. Tak gonya dah iman kita kejap sungguh. Pucuk pada mana? Selawat Nabi. Ha, yang ke-37-nya menunaikan dengan selawat itu daripada hak Nabi. Dan syukur atas Allah nikmat Allah. Jadi nak ayat atas hak yang ke-37 orang selawat Nabi ni. Boleh kita tunaikan hak Nabi. Ha, sebab Nabi suruh selawat ke dia. Apabila kita pak kita selawat, kita boleh junjung petah dia suruh. Ha, dah. Dan syukur atas nikmat Allah yang beri nikmat dengan dia, dengan selawat atas kita. Oh, nak ayat atas kita terima kasih. Orang selawat Nabi dapat boleh kita syukur akan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala lah, apa nama ni, memberikan selawat kita di atas Nabi Muhammad. Ah, yang ke-38-nya mengandung bagi menyebut zikrillah dan syukur akan dekat Allah Ta'ala dan makrifah bagi nikmatnya. Jadi yang 38 ni mengandungi selawat ni apa? Masuklah mengingati Allah Ta'ala. Jadi dalam kita ada selawat Nabi ni Fatina, so dah kita ingat Allah Ta'ala kata. Ha, sebab apa boleh kita ingat Allah lah? Kerana dalam selawat nama tu hedo.
Tengok Allah mula-mula selalu dah. Tanda kita ingat ke Allah Ta'ala ratik, tanda Nabi ratik. Jadi dua perkara lalu tak medik. Dalam selawat tu kata, mengandungi bagi kita sebut Allah, dan syukur akan dia akan Allah, dan makrifah pengenalan nikmat panah-panah budi. Tuhan bagi kita sebagai nikmat paling besar, tak ada dah nikmat Islam, nikmat ini. Nikmat merua, pilih jadi umat Nabi Muhammad. Oh tu saya baca sangat tu. Alhamdulillahillazi ja'alani. Tu ingat malam tu deh. Segala puji bagi Allah, Allah Ta'ala yang pilih aku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, termasuk nikmat yang paling besar hingga Nabi ada minta nak jadi umat Nabi Muhammad. Tapi Tuhan tak ada katuk syabih dah. Kita tak nak minta apa saja-saja Tuhan pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Ha, tu so kelebihan dia. Dan yang ke penama ni, yang ke 39. Bahawasanya selawat daripada hamba itu doa. Mari pada kita punya Allahumma salli ala tu doa. Dan memohon daripada Tuhan tu bagi diri, itu dikatakan apa nama ni, memohon tu mana doa, minta. Minta we selamat di atas diri kita dah. Bila kita selawat Nabi tu, orang panggil datang daripada doa. Dan yang ke-40 adalah bagi orang yang banyak selawat itu, melihatkan rupa yang mulia daripada termateri pada hatinya. Ini makna masalah dah banyak dah kok. Tuhan nampaklah benda hakikat yang sebenar. Dan yang ke-40 adalah orang yang membanyakkan selawat itu mengingati akan makan syekh, syekh murabi. Akan dia akan orang selawat. Jadi orang selawat suruhnya buat siapa makan syekh murabi orang panggil. Syekh murabi ni kita orang panggil dia murabi ni ke apa? Sebab dia kena belo. Tu ada jaga kita, jaga nyawa, jaga akecing, jaga darah, jaga duk ke kita orang panggil murabi. Tu hai tu orang panggil rob. Maka orang selawat boleh sapa kepada mukon marabi. Dan lagi selawat itu isi kahwin anak bidalari. Belanja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu belanja isi kahwin dah. Lah ni gerak nak jalan dengan selawat ni. Nabi ada selawat yo. Okey, ada adik pelik lah baru dia sedah dia nak gila, dia nak kepada Siti Hawa nak menikah siap juga. Dah, mula-mula tu hepak jadi Hawa, dia pergi nak dakak. Bila pergi anak dakak, jawab dia Jibril kata, jana ada tontengan kau. Jibril pun tisya jaga-jaga. Kali kata nak dia kata, tali pergi dakak lah, kena nikah dulu. Paya nak pada, pas cari duit mahamisir tu tak ada. Tak ada, walau besi masir pun tak ada. So, kali sekali kau, ginilah muslawak kau Nabi Muhammad. Tu ada kata 23, ada kata 13, ada kata 10 kali. Sampai tengah-tengah tempat tu imej nak akad nikah kepada anak tuno anak dah nak nikah baru-baru kena tu imej tu minta selawat tu weh boleh 2 kali tiru pada asas itu ada dah tu bila duit tu imej pun nanti nak akad nikah dah 2000 kau ada dah pamamu pun dah nalih ta selawat tu imej selawat tu nak tuno kata nama gelak nama aku tikah tu imej aku nikah tu imej padah gelak dia dulu. Tak ada. Kamu nak terang lah, TMI boleh 3-4 kali. Dah, we makmum kita selawat nak tiru situ tu. Lepas pada tu, selawat ada kata 23, ada kata 13, ada kata 10. Tu belanja dengan Siti Hawa tu. Dah, nak mana duit. Tu dia panggil. Masa ni, sahabat kita orang haji selawat ni, jadi belanja bidia dari. Dah, jadi belanja bidia dari saat ni tu kok. Dan harga mahligai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jadi harga mahligai. Mahligai tu mana rumah yang besar, kamar dia kena bayar dengan selawat. Gaji selawat tu jadi mahligai. Dan lagi menepati akan mendekorkan saya dengan dia dengan selawat. Kita selawat Nabi ni seolah supaya kita dak mendekorkan saya. Pak orang mendekor saya seorang bukan buah. Tengok Abu Bakar mendekor sayyidina Bilal tu beratus ribu. Dirham jamin tu bayar tu. Engkau demo dah leh hamba, pan kerja boleh kerja tu boleh kau toke. Kita main tebu kelik tu. Sampai sini Malaysia kata, saya nak buat kata juga kat akulah. Abu Jahawi. Kalau rasa munduk pera, tak alih. Dah munduk katak, duk godek dia, tak patu, duk katak, duk punya heret di tanah pasir, dengan kuda. Dia tak turut, dah ugamu mung tu. Jual kat akulah. Tu dia jual tu. Jual je, itu rupiah orang kulit ten. Sampai kata orang yang duk selawat ni, seolah duk mendekorkan saya. Salah saya ni kita dah tahu seorang banyak makan duit. Tapi kita dah selawat seolah gitu dah lah. Tu 41. Habis dah lah. Tu wallahu a'lam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asharo. Hadis baca sana dah. Sekat tu dululah wallahu a'lam.